sebab engkau menyerahkan diri seutuhnya kepada pengabdian kepada Bapamu. Barang siapa menyerahkan diri seutuhnya, dia sebenarnya memikul beban. Engkau telah menghadapi risiko yang besar. Jadi anak-anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, aku juga mau menyerahkan diri bagi karya besar penyelamatan dunia. Bukan hanya dengan permainan bibir, bukan dengan semangat penonton yang menyorak-nyoraki jagonya, melainkan dengan tangan dan kaki, dengan segenap ragaku, dengan panca indera dan hatiku, dengan tiada henti-hentinya mengabdi kepadamu. Aku ingin melaksanakan hal itu terang. Menjadi manusia berarti membuat kesalahan, membenci, menjadi tidak sempurna. Padahal ini tidak benar. Waktu Yesus masih hidup di dunia ini, Dia menunjukkan kami jalan yang harus kami ikuti dalam hidup ini. Manusia itu tidak sama dengan binatang. Dia tidak sekedar ada, tetapi Dia hidup. Dia tidak cuma memberi makan, tetapi Dia makan. Dia tidak cuma tertawa, tetapi Dia mencintai. Dia tidak cuma beranak, tetapi Dia turut mencipta. Tuhan, Engkau telah menciptakan manusia supaya dia mampu menghargai secara sadar segala anugerah yang Engkau berikan dia. Maka bantulah aku supaya menghargai segala sesuatu selalu. Sakramen thank you.
ya Tuhan, segala makhluk-Mu harus bersyukur kepada-Mu. Sahabat-sahabat-Mu harus memuji Engkau. Mereka harus menceritakan kemuliaan kerajaan-Mu dan mewartakan kekuasaan-Mu untuk mengenalkan kepada umat manusia segala karya-Mu serta kemuliaan kerajaan-Mu yang semarak. Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang abadi. Kekuasaan-Mu berlangsung selama-lamanya. Adilah Tuhan dalam segala-galanya. Maha murahlah Dia dalam segala perbuatannya. Tuhan mendampingi semua orang yang berseru kepada-Nya, terutama yang berseru kepada-Nya dengan hati ikhlas. Ia memenuhi keinginan orang-orang yang takwa. Ia mendengarkan seruan mereka dan menolong mereka. Tuhan melindungi sekalian orang yang mengasihi Dia, tetapi menghalaukan semua penjahat. Mada pujian Allah akan tetap kunyanyikan, dan semua orang akan meluhurkan nama-Nya yang kudus. Marilah kita persembahkan doa untuk keselamatan bangsa dan negara, untuk pembangunan negara dan untuk daerah kita. Terutama di tahun-tahun ini, kita mohon Tuhan agar dapat menerangi seluruh umat dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Hari ini dan amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Sehingga kami selalu dapat menikmati hasil dari penebusan-Mu
Sebab engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu, mari kita berikan tepukan tangan yang sangat meriah untuk kegembiraan kita pada hari ini. Dari 10 stasi kita berkenan menghadiri perayaan Ekaristi Kristus Raja Semesta Alam. Bapak Mama sekalian, di sekeliling rumah di dalam lingkungan Bogenga ini bisa menjemput, menghantar dan mengajak Bapak Ibu umat sekalian dari 9 stasi yang sudah hadir di tempat ini untuk kita sama-sama menikmati makanan ala kadarnya yang disiapkan oleh sesama saudaramu di dalam wilayah stasi ini. Frater, teman-teman DPP yang hadir, kami ajak untuk sama-sama beristirahat di rumahnya Bapak Frans Leo bersama dengan teman-teman KUB sudah menanti di rumahnya Bapak Frans Leo. Bapak Pastor Pruki, suster, di rumahnya Bapak Frans Leo. Sekali lagi Bapak Marianus dengan teman-teman dari Woloho bisa mengajak. Baiklah, kemarin kata.